Alhamdulillah. Selalu tengok TV kan? Selalu online kan? Hari ini di alam nyata. Boleh gambar. Tapi kena ikut SOP. Okay, prom. Biar prom aku dulu. Siap. Tanggalkan dulu, Mas. Tajuk. Dah ada dah, eh? Siapa ingat apa tajuk? Sembilan. Ciri insan bahagia. Jadi sila keluarkan buku nota, keluarkan pen untuk mencatat apa sembilan ciri yang akan disampaikan oleh Prof. kita pada pagi ini untuk mengecapi kebahagiaan dunia akhirat, insyaAllah. Silakan. Terima kasih, Kak Santa. Terima kasih banyak kepada Kak Salwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sekali lagi yang saya hormati Ketua Muslimat kita Masjid Al-Falah, Kak Salwa dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasanya. Yang saya hormati ibu-ibu, kakak-kakak, abah-abah. Dulu ada, tak ada langsung. Kemudian ada dua orang. Sekarang dah bertambah. Tuan-tuan dan puan-puan semua yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur banyak. Apa khabar semuanya? Semua sihat? Tuan-tuan semua baik? Alhamdulillah. Kita rafakkan dulu setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah SWT atas izinnya. Maka dapat kita menghidupkan hari kita, dapat kita update status kita. Status kita dengan diri kita, kita tahu. Status kita dengan badan kita tahu rasa macam mana. Status kita dengan hati kita tahu. Umi rasa macam mana pagi ni? Abah rasa macam mana hati pagi ni? Abah boleh tahu sendiri status hati Abah. Status hati Umi semua macam mana. Kita nak tahu juga status kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak update status kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tengok kita punya connection dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau connection kita dengan handphone kita tahu. Wi-Fi dapat 4G ke 5G ke? Bar berapa bar dapat? Nah, penuh bar ke tak penuh bar ke? Kan? Itu semua kita ambil kira. Jadi pagi ni alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita nak semak-semak. Saya sendiri yang bercakap ini juga sama. Nak tengok-tengok balik apa status aku, hubungan aku dengan Allah Subhanahu taala. Hablum minallah. Apa contact dan connection aku dengan Allah SWT? Slow ke? Laju ke? Tinggi ke? Rendah ke? Berapa laju dia pergi? Berapa banyak dia pergi? Ya? Sebab Allah SWT sebut di dalam surah Rum, kan? Ayat 23, ayat 24, ya. Bahkan sebelum daripada itu disebutkan wa min ayatihi manamukum bil-lail wan-nahar wa btigha'ukum min fadlih zalika la'ayatin liqaumin yasma'un. Satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah,
Satu daripada tanda kebesaran Allah yang banyak sangat. Tanda kebesaran Allah SWT, setiap detik nafas kita, semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Salah satunya disebut dalam ayat tersebut ialah manamukum billail, kamu tidur pada malam hari. Manamukum billail wan nahar, siang pun tidur, malam pun tidur. Kemudian dah bangkit dah, wa batiraukum min fadlih. Salah satu daripada tanda kebesaran Allah juga ialah mencari kemuliaan Allah, mencari reda Allah, mencari hidayah Allah. Itu yang dikatakan update status kita dengan Allah. Yang saya sebutkan, kita terfikir-fikirlah, kita carilah, kita duduk sejenak dalam majlis ilmu yang tak ditolak oleh Allah SWT, akan doanya lah. Nak minta dengan Allah SWT, mudah-mudahan status kita itu ya sentiasa ada dalam radar Allah SWT. Ya, sentiasa hati kita itu kuat dengan Allah SWT. Barangkalau kita terlupa, mudah-mudahan majlis ini menjadi sebab untuk kita menambah ingatan kita kepada Allah SWT. Kerana satu daripada tanda kebesaran Allah itu ialah ibtigha'ukum min fadli, kamu cari kemuliaan Allah. Kamu dah tidur dah, kemudian kamu bangun. Mula-mula cerita tidur, tidur malam, tidur siang. Lepas tu kamu bangun. Bila kamu bangun, apa kamu buat? Status dunia tahu, status diri tahu, sihat tahu, hati tahu, makan tahu, tidur tahu, kerja tahu. Nak tahu juga status ibtigha'ukum min fadlih, kamu carilah kemuliaan-kemuliaan Allah SWT, reda Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu lakukan itu, zalika min apa wa min ayatihi manamukum bil-lail wan-nahar wabtigha'ukum min fadli zalika la-ayatin. Kemudian dia jadi tanda apa? Kalau tadi tanda kebesaran Allah, kalau kita buat pula kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kita cari pula, maka itu tanda apa? Zalika la ayatin liqaumi yasma'un. Barulah kita pula menjadi, apa yang kita lakukan itu menjadi tanda bagi orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai ingatan Surah Ali Imran ayat 73-74, Allah SWT mengatakan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal fadla biyadihillah. Kemuliaan itu yang kamu cari, ibtigha'ukum min fadlih. Kamu cari kemuliaan Allah, kamu cari hidayah dia, kamu cari rida dia. Dalam masa yang sama, kamu juga tahu, Qul, innal fadla biyadihillah. Sesungguhnya kemuliaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'ti may yasha. Allah bagi siapa dia nak cari, siapa dia nak bagi, siapa yang dia nak. Mudah-mudahan umi abang pada pagi ini, orang Subang, orang USJ, orang mana lagi ada? Sungai Buloh. Ni nak sebut semua ni kan, nanti tak termasuk pula nanti katanya kan. Orang Ceras, orang Sungai Buloh, orang semua-semualah yang sewaktu sekawasan semua dengannya, mudah-mudahan termasuklah dalam Mayyasha. Siapa yang Allah nak bagikan kemuliaan itu, yu'tihi Mayyasha. Allah boleh bagi siapa dia nak bagi. Ya, Allah boleh bagi siapa dia nak bagi. Kerana apa sifat Allah? Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, maha mengetahui. Yakhtassu man yasha' wallahu zul fadlil 'azim. Allah boleh tentukan siapa dia nak. Dia ulang lagi sekali. Yang nak dapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah tentukan, kita usahakan, kita harapkan, kita doakan. Tapi yang tentukan bah, Miran, ialah Allah Subhanahu wa taala. Yakhtassu man yasha' wallahu zul fadlil azim. Sesungguhnya Allah SWT memiliki kemuliaan yang maha besar. Maka dengan sebab itu, di awal ini kita betulkan niat kita. Niat kita ialah mudah-mudahan kita datang cari ilmu pengetahuan, dapatlah kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah ya Allah aku mendapat hidayah daripada-Mu ya Allah. Barangkiranya dengan majlis ini ya Allah, dapatlah menguatkan lagi status aku di hadapan-Mu ya Allah, menjadi orang yang Allah cintai dan Allah kasihi. Ya, itulah hasrat kita dan niat kita pagi ni. Mi,
Oh, Mi. Mi. Mi niat dah, Mi. Niat ya. Niat dalam hati, Mi. Ya. Allah Tuhanku, jadikan semua tangan, mata, kaki yang datang pagi-pagi ni kan. Sunyi lagi taman ni. Tapi Umi dah kat sini. Kau tengok taman ni sunyi je. Dah pergi kerja belaka ke apa ke kan? Ha, alhamdulillah, very quiet. Tapi rupanya bila masuk dalam ni, ha tu dia. Penuh dah dewan ni. Ha, tinggal perjarakan aja. Kalau tak perjarakan ni, penuh dah ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat masa Abah. Berkat kaki Umi, berkat kaki Abah, berkat tangan, berkat mata, berkat telinga semua. Ya Allah, tak ada lain. Aku nak cari kemuliaan-Mu, Ya Allah. Aku tinggalkan semua urusan dunia aku sekejap. Aku nak charge sikit. Mudah-mudahan dia punya, kalau tadi 4G naik 5G, kalau tadi 4 bar naik full bar, mudah-mudahan ada menambahkan lagi status diri aku di sisi. Tapi betulkan niat kita, kerana kita tahu yang memberi kemuliaan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yu'tihi man yasha, yakhtassu man yasha. Allah boleh bagi pada siapa dia nak bagi. Allah boleh khususkan pun kepada siapa dia nak bagi. Dan Allah tak tengok luaran manusia. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Tak tengok luaran kita. Wala ila ajsamikum. Tak tengok kau larat tak larat, kuat tak kuat, gagah perkasa tak gagah perkasa, laki perempuan tak tengok. Tetapi yang dilihat ialah wa innama yanzuru ila suwari, wa innama yanzuru ila qulubikum wa'amalikum. Sebab itu kita cerita, letaklah niat dulu yang baik-baik. Mudah-mudahan man ishraqat bidayatu ashraqat nihayatu. Siapa yang baik awalnya, baik niat paginya, baiklah sampai ke akhirnya, sampai ke malamnya, sampai ke habis harinya, insyaAllah. Ya, amin ya rabbal alamin. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Umi Abah yang dihormati, yang dikasihi sekalian, insyaAllah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan kita ingat-ingatkan lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, perintah, galakan, suruhan, termasuk apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan para ulama, untuk kita menjadi orang yang mudah-mudahan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka dengan sebab itu, 9 ciri, kalau sempat 9, kalau tak sompek berapa yo. InsyaAllah bagi sempatlah 9-9, tak nak tergantung-gantung nanti berhutang pula, eh tak ya. 9 ciri yang kita boleh belajar daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu di dalam surah At-Taubah ayat 112. Banyak ciri-cirinya, subhanallah. It's not just 9 actually. Banyak kan? Nak jadi bahagia tu banyak. Tapi antaranya yang boleh kita belajar daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang nak merujuknya bolehlah melihat dalam surah At-Taubah ayat 112. Baik, bila kita melihat pada ayat ini, ayat itu menyebut at-taibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Mana kata itu ciri orang bahagia? Mana kata 9 tu ciri orang bahagia dalam ayat tu? Is at the end of the ayah. Underline the word وبشر المؤمنين. Allah beri berita gembira kepada orang-orang yang beriman ini. Sudah tentu berita gembira itu membawa maksud orang-orang inilah orang-orang yang akan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan bahagialah di dunianya. Bukan bahagia di sisi Allah dengan erti amalan akan dibawa akhirat sahaja, tetapi bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu yang kita nak. Jadi perkataan wa basyiril mu'minin is a strong clue words yang menunjukkan bahawa inilah
9 daripada banyak-banyak dalam ayat-ayat yang lain, tetapi dalam ayat 112 surah Taubah. Ni antara 9 yang digariskan oleh Allah SWT menjadi berita bahagia, orang gembira, orang akan menjadi bahagia, individu itu, orang mukmin itu akan menjadi bahagia di dunianya dan juga di akhirat. Kaya Allah SWT tidak meninggalkan kita tanpa clue. Allah Subhanahu Wa Taala ada ayat yang bersifat umum di dalam Al-Quran lalu dijelaskan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat yang bersifat khusus di dalam Al-Quran yang jelas boleh diambil untuk pegangan kita. Detailnya dijelaskan oleh baginda Rasul Sallam. Okey, mari kita tengok satu persatu. At-taibun, man at-taibun, man at-taibin. Siapa orang-orang yang taibun? At-taibun adalah orang-orang yang bertaubat. Kita pun dapat perkataan taubat daripada bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Taubah, taib, orang yang bertaubat. Jadi kalau nak bahagia, satu, mesti dalam diri kita ada sifat-sifat, ciri-ciri orang yang bertaubat. Dia tak gah, rasa betul semua. Dia tak mendongak aja ke langit. Sebab itu pepatah orang dulu Melayu kata, bila kamu pandang ke langit, jangan lupa rumput di bumi. Bila kamu mendongak ke langit, jangan lupa tanah yang dipijak. Orang-orang yang taibun adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita mulakan tadi dengan kita kata kita nak muhasabah diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Khalifah Sayyidina Umar. Kamu hisap, kamu hitung diri kamu. Dia tak berhenti kat situ. Kalau hisap hitung saja, kita nak kira berapa banyak aja baik-baik kita sebagainya. Tapi bila dia end dengan word qabla an tuhasabu, sebelum nanti kamu akan dihitung oleh Allah SWT, maknanya yang nak bawa ni mestilah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT, bukan ikut kita saja. Lalu dia sebut cantik, hasibu qabla an tuhasabu, kamu hisap dulu sebelum nanti kamu akan dihisap oleh Allah SWT. Itu kalau ada ciri itu, itu artinya ada ciri at-taibun. Allahumma ja'alni min at-tawabin. Umi baca masa mana? Lepas saja Umi ambil wudu, Umi angkat tangan, Umi doa. Abah angkat tangan. Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahhirin, waja'alni min ibadikas salihin. Umi ambil wudu, Abah ambil wudu, tapi ceritanya bukan terus jadi orang bersih. Kita tak mulakan, tak pula dimulakan Allahumma ja'alni minal mutatahhirin awalan. Lakin kita mulakan dengan Allahumma ja'alni minat tawabin. Padahal kita tahu zahirnya, fizikalnya basuh sesuatu yang kita selalu digalakkan basuh tangan, basuh tangan, basuh untuk bersih. Tapi kita ambil wudu selain daripada untuk bersih, yang lebih bersih daripada bersih adalah taubat. Taubat. Sebab itu satu cara untuk kita taubat. Banyak cara. You can list down apa cara-cara aku nak taubat, macam mana cara aku nak taubat supaya aku menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang pertama bahagia. Because dalam list tu yang pertama adalah ibun. Aku nak jadi orang bahagia, aku mesti taubat dulu. Cara macam mana aku nak taubat? Satu daripada cara nak taubat ialah ambil wudu. Sebab itu hari-hari mesti ambil wudu. Tak? Wajib ambil wudu. Umi semayang lah berapa banyak kali. Kalau Abah semayang tak ambil wudu, sah tak? Tak sah. Kaya Allah SWT. Ambillah wudu. Jadi pertama sekali, cara kita nak taubat, let's senaraikan dulu. Macam mana nak buat? Satu, kita banyak ambil wudu. Sebab tu antara hadis baginda Rasul SAW yang diulang, wadhalika ribat, wadhalika ribat, wadhalika ribat. Dalam hadis tersebut adalah satu daripadanya isbarul wudu alal makarih. Dah pernah ada saya kongsikan sebelum ni. Isbarul wudu alal makarih. Engkau sempurnakan wudu engkau walaupun dalam keadaan yang tidak digemari.
dalam keadaan yang susah. Susah bagi masyarakat Arab, cuacanya terlalu sejuk, airnya tersangat susah, tak macam kita hari ini. Susah kita, duduk sebelah suami, suami datang kat kita, awak dah sentuh saya ke tadi? Dia kalau tanya macam tu, tu maknanya apa? Maknanya tak pasti wuduk tu ada lagi ke tak ada. Suami duduk sebelah, awak ada, saya sentuh awak ke awak sentuh saya? Tak pasal-pasal lah pula. Kan? Kalau suami jawab, entah tak perasan pula tersentuh ke tak tersentuh. Apa hukum wuduknya? Betul. Ada cerita gitu je. Jadi, tapi jangan pula tak tanya. Aku takut aku tanya kan kira batal. Langsung tak tanya ya, baik. Tadi saya ada tersentuh awak ke? Ke awak ada tersentuh saya ke? Bila dah tanya macam tu, tu maknanya was-was. Bila was-was, jawapannya pangkah. Tak ada wuduk dah. Tapi kalau ada dalam hati pun tak tanya, jangan pula lepas ni tak nak tanyalah, nanti kan batal tu. Malah nak ambil wuduk. Ha, kan? Muka kita tudung dah lilit, pin sini, pin perut segala bagai semua. Jangan. Walaupun tak tanya, duduk dalam hati tapi tak yakin. Bila tak yakin aja, ada, tak ada, ada, tak ada, dia punya formula kira tak ada. Al-yakin la yuzalu bisyak. Gitu. Jadi satu perkara yang boleh menggugurkan dosa-dosa kita, sebab itu umi abah lepas ambil wuduk, lepas ni kita berdoa lah dengan Allah, janganlah aku terlupa, aku nak baca doa ni. Walaupun it's just a doa, ya wuduk still sah. Walaupun you tak baca doa tau, ya wuduk still sah. Tapi dalam pada tu, hati kita tu hidupkan kerana Allah SWT. Orang yang bertaubat bukan dengan mulut. Itu yang boleh jadi taubat sambil belajar. Kau boleh cakap beratus kali pun, tapi kalau you keep doing the same wrongdoings, tak ada erti taubat bagi you. Sebab itu kita guna perkataan taubat sambil belajar. Memang ya pun, aku tak boleh lepas sambil belajar tu. Nampak mesti tak? Kan? Taubat datang daripada hati. Walaupun saya kata wuduk kita memang sah, tapi kalau kita baca, lagi kita faham, lagi hati kita hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu jadikanlah amalan kita, antaranya kita berdoa. Tak ingat kok Arab, baca kok Melayu. Gitu. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang-orang yang bertaubat. Jadikan aku di kalangan orang-orang yang bersih. Jadikan aku, last kali, min ibadika salihin, daripada hamba-hambamu yang salih. Itu doa pun cover everything. Doa tu pun cover semua benda. Kalau tak ambil wuduk pun boleh baca. Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahirin, waja'alni min ibadika salihin. Ada orang lepas makan pun baca doa tu. Supaya berkat apa rezeki yang dia dapat, dia, dengan rezeki dia jadi orang yang saleh, dengan rezeki memberi sihat pada dia, kan? Jadi itu satu. Well, satu cara nak bertaubat, ambillah wuduk. Dan begitu juga dalam riwayat ada mengatakan, sekiranya kamu tak khusyuk dalam solat, pertama yang nak kamu lihat adalah sempurnakan wuduk kamu. Maknanya mengambil bukan sekadar mengambil, tetapi mengambil dengan sempurna, masuk betul-betul celah kaki terutamanya, tangan sampai ke siku betul, muka betul, cover area muka betul, sempurna, bukan sekadar mengambil wuduk. Jadi itu satu daripadanya, mudah-mudahan kita dapat melakukannya. Keduanya, bukan sekadar itu, lepas ambil wuduk juga disunatkan bagi kita untuk membaca apa yang disebut dengan bahasa saya lebih mudah umi ingat, abah ingat, iaitu baca syahadah. Kan dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah saya sebutkan juga, tak ingat abduhu wa rasuluh, tak biasa yang cara tu. Biasa caranya ialah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang biasa kan? Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tak berapa nak biasa. Boleh tak baca yang biasa tu?
boleh. Maknanya sama. Walaupun riwayat itu mencerita, menyebutkan bahawa bila seseorang itu selesai dia menyempurnakan wuduknya, lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka pilihlah mana pintu syurga dia nak masuk. Macam tu sekali. Dahsyat. Takkan tak nak baca kot? Dan kenapa ujungnya menyebut begitu? Orang yang menyempurnakan wuduk dan kemudiannya dia membaca syahadah itu, masuklah mana pintu syurga disediakan baginya. Pilihlah mana pintu syurga. Kenapa begitu? Senang sangat nak masuk syurga. Ada makna. Maknanya ialah kerana seseorang yang mengambil wuduk itu adalah orang-orang yang bertaubat. Kerana orang-orang yang mengambil wuduk itu adalah orang yang nak menghadap Allah. Barangkali dia nak salat, barangkali dia nak tawaf, barangkali dia nak pegang mushaf Al-Quran yang tidak ada terjemahan baginya. Orang yang mengambil wuduk adalah orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Tidak cukup dengan ingatannya kepada Allah, dia menokok lagi, menguatkan lagi ingatannya itu dengan tasyahud, dengan syahadah. Syahadah berarti dia tidak ada mengesakan lain daripada itu kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah aku janji dia, dan aku janji itu mahal kerana aku janji itu adalah kunci untuk buka pintu syurga. Tak ada kunci itu, tak ada iman tu, tak boleh masuk syurga. Maknanya, tapi dengan pahaman bukan sekadar baca nanti masuk syurga, tak. Dia ambil, dia dah niat, dia syahadah pada Allah, kemudian disusulilah dengan amal-amal soleh. Sebab itu yang kita baca 9 ni, semua amal-amalan bermula daripada hati. Hati nak buat pun kena tadi ambil wuduk dan sebagainya. Jadi bila ambil wuduk, pendekkan cepat-cepat. Bila ambil wuduk, dia cukup 9 dia. Bila ambil wuduk, baca Allahumma ja'alni minat tawabin, ja'alni minal mutatahirin, ja'alni min ahbadaka salihin. Habis ambil wuduk, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis daripada tu, apa lagi nak buat? Boleh buat solat sunat wuduk 2 rakaat. Kenapa? Aku nak bertaubat, ya Allah. Aku nak jadi orang yang bertaubat, ya Allah. Solat sunat wuduk, usalli sunat wuduk rakaatain lillahi ta'ala. Ikutlah berapa banyak. Ada ulama kata lebih daripada 2 pun boleh. Berapa tak ikut, ikut kita. Tapi kalau nak mula-mula, buatlah 2 rakaat. Pokoknya konsisten, istiqamah. Nah, niatkan dalam hati, kerana aku orang yang nak bertaubat padamu, ya Allah. Tak cukup daripada itu, habis daripada itu, kemudian apa lagi cara-cara yang boleh kita lakukan supaya kita boleh sentiasa bertaubat kepada Allah? Hanya, bukan hanya dengan cara kita berwudu dan berdoa selepas-selepas daripada itu, solat sunat wudu dan sebagainya, ada macam-macam cara. Sehingga dengan solat sunat wudu itulah menjadi sebab yang mana Bilal bin Rabah itu telapak kakinya, kakinya bunyinya sudah kedengaran syurga. Bila ditanya kenapa, apa amalannya, itulah mi antara amalannya. Sudah tentu perkara itu walaupun sunat, tetapi dilakukan dengan hati dan dilakukan secara berterusan, artinya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa lagi cara untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada wuduk, selain daripada solat sunat wuduk, selain daripada kita membaca doa-doa tadi? Yang ketiga, yang keempat, kelima, keberapa ke, ialah kita banyak memberi sedekah. Amin ya. Saya nampak ada tabung-tabung kat belakang tu. Mungkin tabung tu tak berjalan ke, berjalan ke, kan? Kalau pintu depan sana tu dah tak masuk, alhamdulillah kat sini ada. Kita kata Allah nampakkan aku tabung tu pasal Allah nak buka peluang kat aku. Allah tak adalah saja nampakkan aku tabung tu, tapi kalau mata kita nampak, mudah-mudahan kita ambil peluang lah. Tak banyak berapa pun, banyak lagi bagus, ikut kita kan. Mudah-mudahan kita kata as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Mana-mana je lah, bukan mesti kat sini je kan. Bukan mesti dengan duit je mi. Mi balik, balik rumah, abah balik, beli ikan, bagi anak bini makan, sedekah tak bah? Kai baik. Petang-petang keluar cari goreng pisang ke apa, anak cucu makan. Ya Allah, mudah-mudahan taklah banyak, tapi mudah-mudahan bolehlah jadi sedekah aku. Pokoknya
Niat kita tu betul. Kadang-kadang kita tak perasan, tapi dia jadi sedekah bagi kita. Asalkan kita ikhlas. Buatlah apa-apa pun yang baik-baik, perempuan, untuk kita jadikan dia tu sebagai tutfi'ul khati'ah. Kerana riwayat mengatakan, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah boleh menggugurkan dosa. Tidak hanya menggugurkan dosa. Setakat tu, bacalah habis-habis. Tak tahu. Dia kata, kama tutfi'ul ma'annar. Macam air memadamkan api. Begitu power kan? Ha, jadi dosa kita tu boleh ditutup, dosa-dosa kecil, dengan antaranya memberi sedekah. Dan dengan memberi sedekah, Mi membangunkan lagi abang, membangunkan sifat dalam diri abang. Nilai dalam diri kita, iaitulah nilai tak kedekut, tangkai jering, tak itu masih. Allah, kita cakap macam-macam kan bahasa dia kan. Allah kata dalam riwayat menyebutkan, al-bakhil ba'idun minan nas. Orang bakhil jauh pada orang, tau. Orang pun tak nak kawan dengan dia. Kalau lagi minum dengan dia, aku rasa dah seminggu aku yang bayar ni, macam mana ni. Dia buat dek je kan. Berkira nak bayar satu cawan air pun kalau minum dengan kawan, katakan kan. Kira apa-apa pun, jangan. Orang akan jauh daripada kita, tak ramai kawan lah maknanya. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Jauh daripada orang, tahan lagi. Jauh dari Allah tu yang takut. Ba'idun minal jannah, kalau dah jauh daripada Allah, jauh daripada syurga lah. Wa qaribun minan nar, dan dekatlah dengan neraka. Ya Allah, na'uzubillah min zalik. Dan satu perkara pun kita semua tahu, bahawa memberi itu tidak akan memiskinkan kita. Itu janji Allah SWT. Dalam pada dia menggugurkan dosa kita, dia tidak memiskinkan kita. Dia memiskinkan dosa kita, tetapi mengkayakan keberkatan hidup kita. Baik itu fikirlah dan rebutlah, kalau ada peluang-peluang buatlah. Kuantitinya kita yang tahu. Ikutlah kemampuan dan keselesaan kita, pokoknya kita ikhlas. Okay? So itu antara perkara yang boleh menyebabkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, banyakkan beristighfar. Banyakkan beristighfar. Nak istighfar pendek, nak istighfar penghulu istighfar, ikut. Tapi banyakkanlah minta ampun dari Allah SWT dengan mulut. Kerana Allah janji, man lazimal istighfar, ja'ala lahu min kulli hammin farajan, min kulli dhiqin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Gugur dosa. Tetapi selain daripada itu, ditambahkan dengan segala kebaikan. 3 kebaikan. Kalau dia susah, Allah lapangkan hati dia. Kalau dia sempit, Allah luaskan dia. Kalau dia ada masalah, Allah berikan dia jalan keluar. Kalau dia sempit, وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِمْ. Kalau dia ada kesempitan, Allah beri dia rezeki daripada yang dia tak sangka-sangka. Siapa tak nak? Ada yang mulut je, tapi letak di dalam hati kita. Ya, jadi sambil-sambil kita berkuliah pagi ni pun, Umi Abah boleh banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dosa kita sikit ke banyak? Banyak. Dosa kita sikit ke banyak? Banyak. 6 harakat ke tu? Ya, samalah eh, kita sendiri tahu dosa kita. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkanlah dosa kita semua. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampunkanlah dosa yang walau setiap kali melakukannya, setiap kali mohon keampunan, dan setiap kali itulah aku lupa, aku melakukannya sekali lagi. Ya Allah, tak pernah la yamillu hatta tamillu. Allah tak pernah bosan, tak pernah Allah tak mengampunkan, ya.
apatah lagi kepada kita yang memohon ampunan. Kemudian selain daripada itu, sebab itu di dalam solat kita, walau ada membesarkan Allah SWT, ada kita bertaubat dengan Allah. Banyak kita bertaubat dengan Allah. Sebab itu masa Umi bertaubat dengan Allah dalam solat, Umi Abang mesti faham apa yang Umi minta lah. Antaranya dalam duduk antara dua sujud, Rabbil Firli, tu minta dulu kan, Rabbil Firli, Warhamni, Wajburni, Warfa'ni, Warzukni, Wahdini, Wa'afini, Wa'afani. Mula dengan minta ampun, tutup pun yang minta ampun. Jadi masih minta ampun dengan Allah, minta ampun tutup lah. Ya? Kemudian selain daripada itu, Umi ada dalam hati Umi perasaan menyesal. Dalam Islam, menyesal yang boleh mendekatkan diri dengan Allah itu dikira taubat. Jangan tak ada sesalan. Sebab itu menyesal dahulu pendapatan. Menyesal yang boleh membawa kita dekat dengan Allah itu adalah taubat. An-nadmu dia panggil. An-nadmu taubatun. Sesal itu adalah taubat. Itu orang tak menyesal-menyesal tu yang masuk melakukan kesalahan, pusat serentilah apa berkali-kali, tak ada menyesal. Itu yang takut. Okay? So menyesal itu juga adalah salah satu bentuk taubat. Kemudian solat taubat, Umi ada buat solat taubat, ada masa membuat solat taubat, buat solat taubat ni. Ya, abah ya. Kita pakat buat insya-Allah. Mudah-mudahan dapat menggugurkan lagi dosa-dosa kita. Dan last sekali, apa lagi? Apa lagi ruang untuk kita minta ampun dengan Allah? Kita beristighfar, kita ambil wuduk, kita solat sunat wuduk, kita bersedekah, kita doa. Apa lagi ruang? Itu aja ke ruang untuk aku minta ampun dengan Allah SWT? Tak. Umi buat segala kebaikan. Umi datang kelas, Umi balik masak, Umi pergi hantar cucu, pergi kenduri kendara, Umi tolong orang mati ziarah, pergi ziarah sakit, pergi ziarah bagi tu juga. Semua tu jadi apa? Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Rupanya bukan sekadar ditambah-tambah pahala kita, tetapi dia juga tolong hilangkan dosa-dosa kita. So what to say? Buat baik. Banyak buat baik. Hilangkan tak baik, kurangkan dosa kita. Jadi itu yang pertama. Itu buat cerita yang pertama. Yang kedua, al-abidun. Tadi Umi doa, Umi dah sebut dah al-abidun. Waj'alni min ibadikas salihin. Yang kedua, orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beribadat, hari ini orang cakap kerja itu ibadat. Macam mana nak jadikan kerja itu ibadat? Niatnya betul, halal, tak lupa akhirat. Buatlah. Umi masak pun jadi ibadat. Abah berkebun pun jadi ibadat. Abah basuh kereta pun jadi ibadat. Abah pergi servis kereta jadi ibadat. Kalau tak servis, kereta rosak. Kereta rosak, tak boleh nak bawa anak jalan, tak bawa nak kerja macam mana. Semua boleh jadi ibadat kalau niatnya betul. Kalau tak lupa kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal diingatkan kepada kita dalam riwayat mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun. Akan tiba satu masa manusia itu, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu halalan am halalan am haraman. Sampai satu masa manusia tu nanti dia tak kisah, seseorang tu dia ambil dia tak kisah halal ke haram. Ya betul kamu kerja, tapi nak fikir kerja kamu itu jadi ibadat bagi kamu. Jangan ambil yang haram, ambil yang halal. Buat cara yang betul, jangan buat cara tak betul. Apa sangkaan anak kita semua? Barulah jadi al-abidun. Bila jadi al-abidun, barulah wabashiril mu'minin. Maka akan bahagialah orang yang beriman itu kerana dia melaksanakannya, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga diingatkan kepada kita, ya semua benda kita buat, tapi diingatkan kita, sayati lagi dalam riwayat lain, sayati 'alan nasi zamanun, akan tiba satu masa nanti manusia itu, raghiba fihi khams wa raghiba fihi khams wa raghiba anhu khams, dia suka lima perkara tapi dia lupa lima perkara.
Apa yang dia suka lima perkara? Apa yang dia lupa lima perkara? Mudah-mudahan ni kita, saya cakap untuk diri saya lah. Kita ingat-ingatkan diri kita dah eh. Kita pakai ingat-ingatkan. Barulah aku boleh jadi abidun. Bukan abidun duduk dekat tikar salat aja. Bukan abidun pegang tasbih saja, zikir saja, Quran saja, selawat saja, doa saja, lain-lain tidak dianggap sebagai al-abidun. Kita dianggap al-abidun bila kita melakukan satu dengan niat kita yang betul, baik, ikhlas kerana Allah SWT. Dua, kita buat tidak melekakan kita, tak melalaikan kita, taklah kita jadi orang yang suka lima, lupa lima, suka lima, suka dunia. Siapa tak suka dunia dah? Ini baru lepas order tadi ni, order. Nah, lawanya lah tudung tu baru lepas order tadi. Oi, baju lah baru lepas order tadi. Suka dunia lah tu. Eh, pinggan, apa nama pinggan ni? Apa Port Marion? Apa kan benda tu? Lawanya. Abah tak dengar je. Abah lain ni, abah apa? Abang kata rim cantik tu kan rim. Kereta 2017 pakai rim 2018. Okey ni. Gitu kan. Dunia. Takkanlah tak suka. Memang suka. Tapi dia kata kau suka dunia, kau lupa akhirat. Tadilah sebab tu kita kata aku update status aku, status dengan Allah pun aku kena update, lebih-lebih lagi nak update. Aku tengok handphone aku, connection aku laju ke tak laju. Aku tanya connection aku dengan Allah SWT, laju ke tak laju. Aku ni muhasabah diri aku sendiri gitu kan. Dunia ni memang perlu, bohong tak perlu. Kerana dunia lah tempat kita nak tanam, esok akhirat kita tuai. Silakan. Yang nak masak silakan, yang nak jaga cucu silakan, yang nak beli baju silakan, yang nak kereta baru silakan, yang nak rumah baru, nak apa silakan. Tapi mudah-mudahan semua itu mendekatkan kamu dengan Allah SWT. Dapat je sesuatu, sujud syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah, hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakan, fiik, kat mulut, cakap, kat hati, ingat. Jangan sampai aku leka, jangan sampai aku tak jadi orang syukur. Setuju sebut dah hati. Satu. Dua, orang yang cinta makhluk lupa pencipta. Jom nak, nak makan mana? Jom nak jalan-jalan mana? Sayang anak, mana apa nak? Dia tak bangun solat, tak kejutkan. Dia tak nampak mengaji, tak ingatkan. Dia apa-apa perangai tak betul, tak tegukan. Saya cakap adik saya sendiri, you tahu, itu sayang anak kadang kan. Sian, dia penat, dia banyak, dia nak kena buat tu, dia study tidur lewat malam tadi. Tu tak ada pun tu bunyi, tak ada detik-detik bunyi apa, pembelak air tak bunyi, lampu tak menyala, subuh dah belum. Tak boleh biar. Kena kejutkan. Tu, sayang makhluk, lupa pencipta. Sayang harta, lupa hisab. Aku dah zakat ke belum? Duit aku ni ada, aku tolong orang ke tidak? Ke duit semua aku punya, kau punya, aku punya, aku punya, aku punya, kau punya, aku punya, aku punya, aku punya. Banyak duit aku, kan? Tengoklah, aku punya, aku punya, kau punya juga. Ada perempuan kadang-kadang kita dapat sesuatu, orang bagi kita apa hadiah, nak kita bagi bawa apa kat kita kadang-kadang jumpa kan. Sekejap lagi ada saudara kita datang, kita bagi dia semua. Detiklah dalam hati, ya Allah, sebenarnya punya buah tu datang ke aku bukan untuk aku. Rezeki orang tu punya. Tak semua kita punya, kita punya. Tak semua kita punya, kita punya. Ada yang kita punya jadi ujian bagi kita. Allah tengok, kau ada banyak tu berlongkok atas meja. Orang balik, bontrotkanlah. Faham bontrot kan? Berkatkanlah sikit. Ambil sikit. Allah nak uji. Kau ada tapi kau loke. Tang-tang-tang ada, bagilah sikit berbalik. Allah nak uji je. Rupanya tak semua aku punya adalah aku punya. Ya. Jadi sayang apa tadi? Sayang apa? Oh, ingat eh. Sayang harta, lupa hisab. Yang dah disedekah ke belum, yang dah dizakat ke belum, apa semua-semualah kita tengok sendiri. Kemudian yang keempat, suka melakukan silap, salah dan dosa, lupa taubat. Tu ya.
ya, kelalaian-kelalaian kita lah. Sebab itu tadi dia mula dengan At-Taibun. Mudah-mudahan banyak jangan, bukanlah maknanya tak apalah nanti aku tobat, tak apalah aku buat dulu nanti aku tobat, bukanlah maknanya begitu. Tapi maknanya kita sedarkan kesalahan-kesalahan kita di sisi Allah SWT. Sebab itulah belajar cari ilmu ni penting ni kan, baru kita sedar, baru kita tahu eh. Dan yang akhir sekali, suka rumah yang besar, lupa rumah yang sempit. Akhirnya kita balik ke rumah juga, iaitu rumah lain eh, yang semua orang sama. Pangkat apa pun besarnya itu juga, dalamnya pun itu juga, sama semuanya. Yang menentukan adalah amalan-amalan kita eh, menentukan amalan kita. Ya betul, kau sayang rumah kau, besar rumah kau, cantik rumah kau, kau ingat semua ni akan tinggal. Ya, itu yang kita ingatkan. Tiga pergi, dua balik, tinggal satu. Tiga pergi, dua balik, tinggal satu. Apa dia? Tiga itu ialah nanti yang hantar kita ke kuburan. Tiga dan ahluhu, amaluhu, wa amaluh. Tiga. Hantar kamu kubur. Ahli keluarga kamu hantar kamu, ada lagi. Amalan kamu, kamu bawa. Harta kamu, kamu bawa. Ya kereta, ya motor, pergi berhantar sampai kubur. Dua balik. Apa yang balik? Anak balik, harta balik. Ahluhu wa maluhu. Tinggallah satu, iaitu amalu. Jadi amal itulah yang bawa masuk dalam kubur. Sehingga kita berdoa ketika kita hidup, Allahumma ja'al qabri raudatan min riyadil jannah. Allah jadikan kubur aku luas. Jadikan kubur aku kelak menjadi taman dari taman-taman syurga yang memang tinggal semuanya. Tapi amalannya dibawa, amalan yang dibawa dengan hatinya yang baik itu dibawa menyebabkan luaslah mudah-mudahan kuburnya ya. Jadi sebab itu Nabi ajar satu lagi doa yang untuk yang kedua menjadi ibadika salihin. Nabi ajar kepada sahabat yang namanya Muaz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Diingatkan kepada Muaz bin Jabal, jangan lupa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk engkau membaca setelah salatmu, iaitu lah membaca Allahumma a'inni. Abah Umi pun dah biasa baca lah. Saya sebut mula je, Umi Abah dah tahu dah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku, dorongkanlah aku, a'inni, dorongkan aku. Allahumma a'inni ala zikrika, aku ingat kepada engkau. Sebab kalau tak ingat macam nak buat zikrika, sebab itu ada niat, ingat Allah. Wa syukrika, bersyukur dengan apa yang kita ada. Kemudian wa husni ibadatik, dan kita berbuat baik eh, dengan ibadat-ibadat kita, berbuat baik dengan amalan-amalan kita, apa saja amalan kita. Baik. Yang keempat, yang ketiga. Dah tiga dah kan? Yang ketiga, alhamidun. Orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi lidah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hari-hari memang bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling tidak 17 kali Umi bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu bila Umi solat, Umi solat 5 waktu, wajib bagi Umi membaca apa tu? Surah Al-Fatihah. Ha? Sab'ul Masani, ya, yang dimulakan dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maknanya Umi bertahmid kepada Allah SWT. Umi memuji, Abah memuji Allah SWT. Sebab itu basahkanlah lidah kita dengan banyak memuji Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah ala kulli hal. Macam-macam bentuk alhamdulillah kan, dah kita kongsi-kongsikan dah sebelum ni, banyak dah kita kongsi-kongsikan. Jadi buat itu anak kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, juga diajar oleh baginda bila dia merasakan agak susah dalam hidupnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bacalah alhamdulillah 3 kali, subhanallah 3 kali, Allahu akbar
34 kali, menjadikan totalnya 100 kali. Nak bagi selalu alhamidun. Siapakah orang-orang yang mensyukuri Allah Subhanahu taala? Alhamadun alladhina yahmidun Allah fis sarai. Jemput minum boleh? Tak boleh. Alhamdulillah. Dia nak suruh anak dia menjadi orang-orang yang alhamadun. Pasal alhamadun, biasanya orang yang syukur ni, orang yang puji Allah bila dia syukur ni, biasanya bila dia senang lah. Bila dia senang, bila dia susah kadang dia lupa. Bila dia kenyang, alhamdulillah kan, itu pun kadang lupa. Tapi bila dia susah kadang dia lupa. Ataupun kita nak kenang, nak ingat nikmat Allah, biasanya bila dah ditarik, baru kita ingat nikmat tu. Contoh, masa kita tak ada air. Ada air? Sekarang ada air? Tak ada air dah. Masa tak ada air lagi tu, bila buka pipe, dia keluar tik-tik-tik. Apa kita panggil? Titis. Ha. Menitis tu pun, tak apa nak, biar je nak, tadah nak, tadah. Buka tu dia menitik. Menitik tu pun kita nak tadah. Eh, tak ya juga. Lama-lama menitik, eh, mau juga dapat, kan? Ha, mau juga dapat. Kita biar aja menitik-nitik-nitik. Mau juga setengah berhenti jadinya. Masa kita ada air, dia menitik pun, dia buatan tahu je, Mi. Dia menitik. Dia leaking, kan? Baik, tak ketat. Dah tak ketat dah. Leaking, biar juga. Padahal kalau ditadah, banyak rupanya. Naik juga bil kita. Nah, dari situ kita tahu, ya Allah, masa tak ada, menitik itu pun aku tadah. Ha, sebab itu kita diajar dalam agama, yang dikatakan orang yang benar-benar memuji Allah, yang dikatakan orang yang benar-benar mensyukuri Allah, adalah alhamadun alladhina yahmidun Allah fis sarai wad dharra. Ialah orang yang dia memuji Allah dalam keadaan dia senang maupun dalam keadaan dia susah. Ha, itu kalau kita sudah membiasakannya, basahkannya di lidah kita melalui 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah, yang kalau kita faham maknanya, mudah-mudahan itu sudah menyerap di dalam hati kita. Sedangkan sebaliknya banyak berlaku, kerana itu di dalam Al-Quran Allah menyebut wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Allah dah sebut dah, memang betul. Ha, ya, kalau tak ada ya bising, kalau ada senyap. Kalau kenyang kadang terlupa, kalau tak dapat yang nak dimakan, ujung. Ya, wa qalilun min ibadiyas syakur, sikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sebab itu Az-Zamakhsyari dalam tafsir dia, dia berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Siapa yang nak jadi di kalangan yang sedikit? Tak nak. Kita kan nak jadi di kalangan yang banyak, yang bagus. Tapi maksud minal qalil itu ialah di kalangan sedikit yang Allah kata bersyukur tu, biarlah aku yang termasuk dalam yang sedikit itu. Jadi kalau Umi doa pun, Allahumma ja'alni minal qalil, dalam hati Umi tahu, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk dalam kalangan orang yang sedikit yang bersyukur kepada Engkau, kerana Kau beritahu ramai yang tak bersyukur. Ramai yang tak bersyukur. Ya, betul. Nantilah dah sakit, baru kita tahu nikmat kaki. Nantilah dah ini, baru kita tahu nikmat sihat. Nantilah dah itu, baru kita tahu macam-macam. Ya, jadi dalam keadaan susah maupun senang, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang sedikit, tetapi yang sedikit yang mensyukurimu. Yang keempat. Ada berapa minit lagi, Mi? Ha? Dah habis masa?
Cepat-cepatlah. Kena cepat lagi sikit. As-sa'ihun. Yang keempat, as-sa'ihun. Taib. As-sa'ihun menurut pandangan ahli tafsir ada tiga makna, Mihibah. Pertama, as-sa'ihun berarti orang-orang yang berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjihad ni pun, Mi, zaman sekarang dah tak ada cerita jihad pergi perang dah. Cerita jihad adalah cerita kesungguhan dalam melakukan suatu. Sebab itu teringat saya suatu riwayat bila mana Nabi SAW bersama sahabat berjalan, lalu dia berjumpa dengan seorang sahabat lain yang sedang mengusahakan kebun tamarnya. Lalu sahabat yang berjalan bersama baginda Rasulullah SAW mengatakan, ini orang kalau tegak begini patutnya pergi perang. Ibarat gitu, bahasa kita begitu. Maka kata Rasulullah SAW, sekiranya seorang itu yang mengusahakan kebunnya, dia lakukan itu supaya dia tidak meminta-minta kepada orang, ya, dia tak menjadi orang yang malas, bahkan orang yang rajin, menyebabkan dia tak menadah minta makan dengan orang, diusahakan sendiri, itu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu adalah usahanya pada jalan Allah. Bahkan Nabi kata, kalau dengan dia mengusahakan kebunnya itu, apa-apalah di ibarat yang kita mengusahakan, apa-apalah kerja kita. Kalau dengan itu kita tak menadah orang, minta-minta ke orang, kita jadi orang yang berdikari, kita lepaskan diri kita daripada kesusahan, kemiskinan, itu fisabilillah. Kalau pula dengan dia mengusahakan kebun itu, dia dapat memberi nafkah kepada anak isteri dia, menyuap makan kepada ahli keluarganya, zalika huwa fi sabilillah, itu adalah pada jalan Allah SWT. Pasal dia bukan buat untuk diri dia, ada ramai mulut-mulut yang dapat dia suapkan, dia dapat tanggung, itu fi sabilillah bagi dia. Yang ketiganya, sekiranya dengan dia melakukan itu, dia dapat membantu bukan saja anak isteri dia, tapi orang lain pun dapat bantu. Ambil jadi pekerja dia, bayar zakat bagi tolong orang, kerana dengan rezeki itu dia dapat bayar zakat, dia dapat tolong orang pakai miskin semua, fi sabilillah. Tapi kalau dia buat itu bukan untuk kebaikan-kebaikan itu, maka itu menjadi fi sabili syaitan. Itu menjadi bukan fi sabilillah, tapi menjadi fi sabili syaitan. Maknanya tidak disukai oleh Allah SWT. Tapi kalau dia buat itu ke jalan yang Allah suka, bahkan boleh tolong diri dia, bahkan boleh tolong anak keluarga dia, bahkan boleh tolong orang lain lagi, maka itulah jihad fi sabilillah. Jadi satu maksud ahli tafsir tadi, satu jihad perang ke jalan Allah SWT, atau dengan maksudnya yang lebih luas, iaitu melakukan sesuatu dengan penuh kesungguhan. Yang kedua, maksud as-sa'ihun adalah orang-orang yang menuntut ilmu, talibul ilm, man human la yashma'an. Dalam satu riwayat, man human la yashma'an, dua orang yang tak puas-puas. Satu, talibul ilm, orang yang cari ilmu. Wa talibul rizq, orang yang cari rezeki. Tak puas-puas. Dua-dua bagus. Tapi dua-dua bagus, mesti fi sabilillah tadi, bukan fi sabili syaitan. Jadi mudah-mudahan Umi Abah, apa yang Umi Abah usahakan ini, cari ilmu, tambah ilmu, tambah ingatan. Kalaulah tak menambah ilmu, menambah ingatan, menambah kebaikan. Mudah-mudahan termasuk di dalam siapa? As-sa'ihun. Sebab itulah para sahabat itu kita belajar. Mereka ini adalah orang-orang yang mengembara mencari ilmu. Lahirnya di bumi Mekah, matinya bumi Baghdad kerana cari ilmu. Lahirnya di bumi Mekah, matinya di bumi Damsyik kerana cari ilmu. Masya Allah. Sebab itulah kita baca macam mana seorang sahabat daripada Madinah boleh bermusafir jauh sampai ke Damsyik kerana nak cari Abu Darda radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan satu hadis daripada baginda Rasul SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah mimmal as-sa'ihun. Siapa yang cari jalan kat mana ada ilmu pengetahuan, dia pergi. Kat mana dia boleh belajar, dia pergi. Allah mudahkan kelak jalan dia ke syurga. Dengan maksud, bila ada ilmu, ilmu akan jadi imam.
kita akan buat dasarkan ilmu. Kita jadi makmum dengan ilmu yang kita belajar, cara yang betul, benda yang baik. Itu maksudnya akhirnya orang yang buat apa yang dia tahu berdasarkan keilmuan itu, dapatlah dia itu menjadi orang yang dipermudahkan oleh Allah jalannya ke syurga. Jadi niatkan Umi Abah, ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan aku cari ilmu, dapat aku mengamalkan ilmu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menyampaikan ilmu, dapat aku melaksanakan terlebih dahulu apa yang aku sampaikan. Niat dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, aku pergi sana sini, aku dengar sana sini, aku buka TV, buka radio, macam-macam aku dengar. Ya, TV macam-macam, radio macam-macam, pesan macam-macam, benda baik dah hari ni. Aku buka blog, aku buka YouTube, mana ilmu-ilmu baik. Niat dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, kuatkan aku untuk melaksanakannya. Dia tak jadi kalau sekadar hanya kita di catatan-catatan. Tetapi biar dia jadi benar-benar di catatan di sini dan nantinya memberatkan timbangan amal. Faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatin radiyah. Siapa berat timbangan amalnya, maka senanglah dia, bahagialah dia hidupnya di hari akhirat kelak. Jadi as-sa'ihun, kita niatkan, ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan barang apa yang aku tahu dan barang apa yang aku tuntut, aku pelajari ini, ringankan tubuh badanku, ikhlaskan hatiku untuk aku melaksanakannya. Yang ketiga, siapa as-sa'ihun? Dengan itu kamu menjadi orang yang bahagia dan berjaya, as-sa'imun. Menurut ahli tafsir juga, as-sa'ihun adalah as-sa'imun, iaitulah orang-orang yang berpuasa. Sebab itu Nabi SAW berpesan pada sahabat, jangan tinggalkan tiga perkara ini bila diminta wasiat. Apa yang jangan ditinggalkan tiga perkara tersebut? Iaitulah salat duha, katanya jangan ditinggalkan. Dua, apalagi dia pesan, puasa tiga hari dalam sebulan, ya, yaumul bid, tiga hari dalam sebulan diingatkan. Kemudian yang ketiga, salat witir. Nah, niatkan dalam hati, aku dah jadi as-sa'ihun juga yang ketiga ini. Tiga-tiga atas makna yang diberi oleh ahli tafsir tu, insyaAllah aku boleh buat. Yang jihad dengan kesungguhan, buatlah dengan apa pun ni masing-masing. Yang keduanya dengan menuntut ilmu, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah kau kuatkan hati aku, carilah ilmu ini dan dapat aku melaksanakannya. Yang ketiga, as-sa'imun, mudah-mudahan aku dapat puasa Senin Khamis. Ya Allah, aku nak puasa. Kalau aku tak larat buat Senin Khamis, saya dah tak puasa hari ni Khamis. Kalau tak dapat buat Senin Khamis, dapatlah aku buat 3 hari dalam sebulan, selain daripada kerana Muharram dan sebagainya itu, ya. Itu menjadi antara amalannya, mudah-mudahan, ya. Jadi itulah yang disebut oleh ahli tafsir, antaranya oleh Imam Ibnu Kathir. Yang ke berapa dah? Yang kelima dan keenam, Abah larat, Umi larat lagi. Kita ambil buku apa, eh? Saya takut ambil masa dah. Saya pergi laju je, eh. 11 suku saya berhenti, ingat sekarang, eh? Sekarang sebelah berapa? 11 suku. Oh, 11 suku dah sekarang? 10. 11 tengah lepas. Dan saya go very fast, insyaAllah, ya. InsyaAllah, baik-baik, insyaAllah. Tapi saya pergi cepat je, ya. Yang kelima dan yang keenam, iaitulah ar-raki'un as-sajidun. Ni kita gabungkan. Pasal dia rukuk, dia sujud sekali. Dan kalau dilihatkan dalam kesembilan-sembilan ni, kan perempuan, kesembilan-sembilan ni semua, semua sembilan-sembilan ni ada dalam ar-raki'un as-sajidun. Ar-raki'un, orang yang rukuk. As-sajidun, orang yang sujud. Kat mana kita jadi orang yang rukuk dan sujud? Salat. Sebenarnya 99 ni kita cerita ni, daripada at-taibun, al-abidun, as-sa'ihun ni semua ni, sampailah kepada yang hafizah hududullah, yang menjaga perintah-perintah Allah SWT. So, semua 99 tu ada dalam ibadat yang kita rukuk dan sujud, iaitulah salat.
Jadi dia kunci segala-galanya lah, ya. Dia apa-apa pun akhirnya mesti pergi kat situ. Sebab itu bila kita rokok, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kat situ ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rokok kita, sujud kita, kita baca benda tu, semuanya kat situ ada kita memuji Allah Subhanahu taala, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu taala, duduk antara dua sujud kita minta ampun dengan Allah Subhanahu taala. Pokoknya yang penting yang kita nak ingatkan diri kita, ar-raki'una sajidun, kita nak sehingga kita menjadi orang-orang yang al-khashi'un. Bukan sekadar rokok dan sujud je mi kan, tapi yang rokok sujud lepas tu aku ni 2 rakaat ke 3 rakaat, nah gitu. Aku ni dah baca tahiyat awal ke belum? Ya Allah, banyak kau rokok sujud kau tak ingat. Tak sampai kepada al-khashi'un, tak sampai kepada khusyuk. Sebab itulah dalam surah Al-Mu'min ayat 1 hingga 2, qad aflahal mu'minun alladhihum fi salatihim khashi'un. Jadi pendidilannya bukanlah aku ni rokok sujud je, tapi apa benda lah aku baca hati aku tak ada. Mula daripada angkat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi ternampak lah apa, apa tadi, pinggan tu nak order ke tak order. Macam mana tu kan kita ni, ya Allah. Syaitan tu memang jahat mi. Masa aku tak angkat takbir, dia tak datang. Tak nampak periuk, tak nampak kereta, tak nampak kain berlonggok, tak bau kari atas dapur bah. Masa jalan, jalan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, tenggik kari tu kat dapur. Tapi tak berbau. Bila umi zuhur aja, Allah, terbesar ke api tu. Sebab itu nak khusyuk dia tak datang, plup, tiba-tiba kan. Nak khusyuk dia ada pre, during, post solat. Sebelum solat kena prepare untuk khusyuk, masa solat kena ada khusyuk, post solat pun mesti doa untuk khusyuk ni. Ni antaranya kita niatkan dalam hati kita, Allahumma ja'alni minal khashi'in. Ya Allah, jadikan aku dalam kalangan orang yang khusyuk. Aku mana solat raka'in sajidin, daripada aku umur 7 tahun bapa aku dah ingatkan aku solat dah. 10 tahun dah marah dah kalau tak. Dah lama dah aku solat ni. Cuma satu penyakit je aku ni. Masa solat tu lah dia merewang, boleh pergi sampai ke Langkawi kau. Jauh, sebab sebelum tu tengok status orang pergi Langkawi, cantiknya punya. Masuk dalam kita punya solat kita. Masuk mimpi, masuk solat, semua masuk. Jadi perempuan sekalian, sebelum solat tengoklah ruang tempat kita tu. Sebab itu dia ajar kita solat tempat tu mesti pastikan menghadap kiblat. Maknanya dia pastikan environment kita sebelum kita solat. Pastikan tempat kita solat tu bersih, kan? Maknanya environment. Jadi selain daripada itu pun kita tengoklah, oh ada tak apa-apa. Kalau api nak kena tutup-tutup dulu, nanti kau minta khusyuk solat. Kalau ada mainan cucu depan ke, kalau ada TV buka ke, tutup, cakap dengan anak. Tuk tengah solat tu, TV kat situ buka walaupun tok tak menghadap TV, tapi bunyi cerita tu tok dengar. Tutup dulu. Alah, tok tak tengok TV. Tok nak solat, kita pula tak boleh tengok TV. Tak boleh, tok nak solat. Tok solat tempat lain lah tok. Tak kisahlah. Maknanya jangan tak ada gangguan-gangguan tu. You tak create that atmosphere yang menyebabkan you boleh khusyuk. You yang biarkan diri you tak khusyuk. Sampai bila pun takkan khusyuk kalau macam tu. Jadi begitulah kita fikir, aku ni niat nak khusyuk, jadi aku mesti pastikan. Nampak macam remeh tau mi, tapi sebenarnya tak remeh tau. Dia memberi kesan kepada solat kita yang kita rokok, yang kita sujud tu. Umi terlalu kenyang mi. Ya Allah, sampai nak terbuang keluarnya. Nanti dulu, bagi Umi duduk dulu. Kenapa Umi ni duduk? Umi kita sempat semain. Kejap Umi nak terkeluar dah ni. Itu tak apa. Sebab Umi nak khusyuk. Atau Umi terlalu lapar, tak boleh duduk.
gigil dah, Mi. Abah dah gigil dah. Nak semayang apa, Abah? Abah makan dulu pisang satu. Lepas tu, Abah pergi semayang. Kalau tak, Abah semayang kalut lah. Pasal Abah tak boleh fokus. Khusyuk is about you menghadirkan diri you kepada Allah SWT. Sehingga ulama bincang apa hukum khusyuk. Kalau salat tak khusyuk, jadi apa? Ada ulama yang mengatakan dia kefarduan, ada ulama yang mengatakan dia hanyalah dia adalah suatu sunat, maknanya dapat lebih pahala. Tapi kalau dah semayang tu sampai dah tak tumpu, rakaatnya tak ingat berapa, apa-apa tak ingat apa, sehingga boleh menimbulkan kepada makruh hukum solat tersebut. Maka tengok balik, jadi asad nak panjang tak boleh panjanglah. Ar-raki'un as-sajidun, iaitu kita ingat jagalah tiang solat kita. Nanti itulah yang pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu taala. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah as-salat, iza saluhat fasaluha kulluh. Pertama yang akan dihitung adalah solat. Jadi niatkan dalam hati, kalau aku nak jadi orang yang sukses, aku mesti jaga hubungan aku dengan Allah. Orang yang membesarkan Allah, dia akan merasa hidupnya damai, aman. Dia start saja Allahu Akbar, dia tambah lagi Allahu Akbar kabira, besar lagi. Tak apa, kalau aku tak ini, kalau aku tak itu, ingat Allah ada. Ingat Allah ada, Allah Maha Besar. Itulah yang kita tanamkan dalam diri kita. Itu yang kelima, yang keenam. Dan yang ketujuh, yang kelapan pun dia bergandingan. Dia tak boleh duduk separately. It's like a twin. Dia mesti sama-sama. Ayat-ayat Allah pun datangkan dia bersama. Kan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf watanhauna 'anil munkar. Dia ta'muruna bil ma'ruf titik habis. Dia mesti gandingkan dua tu. Ta'muruna bil ma'ruf watanhauna 'anil munkar. Yang boleh jadikan kita orang yang percaya. Janganlah buat sorang-sorang. Janganlah kita saja yang nak bagus. Kita tak mengajak-ngajak orang pada kebaikan. Ajaklah. Jom kita salat sama, jom kita buat ni, jom kita itu. Ajaklah. Ajak pada kebaikan. You are the best person. Ikan kita adalah orang yang paling baik. Kalau kita boleh mengajak orang, maknanya kita tidak selfish. Tak penting diri, syurga bukan untuk milik kita seorang. Lagi ramai kita mengajak, lagi esok kita dijumpakan di hari akhirat kena, di tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ke-7 dan ke-8, ajaklah buat baik, contoh teladan yang baik, tujuh ajaran yang baik, banyak nasihat menasihati, jadikan lidah kita ini sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Bani wa anni walau ayah, kau sampaikanlah daripada aku walau satu ayat. Apa-apa dah pesan nak, kau keluar macam bismillah tawakkaltu ala Allah sampai satu. Nak jaga baik-baik, nak semayang, nak kau kerja-kerja semayang, kau meeting-meeting terlewat tu kau berhenti semayang, nak jangan lupa jaga berkat rezeki kau. Sebut ni perkataan berkat, sebut perkataan solat, sebut perkataan doa, sebut alhamdulillah esok kejam mata aku dah sampaikan. Kejam mata aku dah sampaikan dah. Jadi orang-orang yang ajak pada kebaikan. Begitu juga menghindarkan keburukan. Jangan, tak elok, jangan buat dosa, jangan. Allah tahu, jangan. Sebut juga jangan. Jangan ngajak je, jangan tak menyebut, kan? Jadi kita pun cubalah. Mudah-mudahan boleh tarik yang baik, boleh halang yang tak baik. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati' fa bilisani wa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika athaful iman. Kau larang dengan tangan, kau larang. Kau larang dengan lidah, kau larang. Kau larang tak boleh dengan tangan, tak boleh dengan lidah. Kau larang dengan hati. Aku tak suka, ni bukan aku. Aku tak agree with all these things. Dalam hati ada cakap tak suka, tak nak, jangan. Ada di situ. Kenapa? Wazalika adhaful iman. Bukan tak peduli, bukan tak kisah. Itulah yang selemah-lemah keimanan. Baik, dan yang terakhir, al-hafizuna li hududillah. Menurut para ulama, maksudnya adalah orang yang menjaga hukum hakam Allah Subhanahu wa taala.
yang haram, yang halal, semua jaga. Inilah yang kita sebut-sebutkan tadi. Mudah-mudahan dalam kita menjadi al-abidun, kita ambil 5 perkara, kita tak lupa 5 perkara. Ya, jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara banyak yang disebut dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah 9 ciri kalau kita lakukan, kita akan menjadi orang-orang yang mendapat berita gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan itu Allah menyebut di dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus salihat. Ada ayat Allah yang bersifat umum, orang-orang yang beriman dan dia beramal salih. 9 tadi itu semua adalah amalan-amalan salih. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah menyebut tak ada yang diberatkan kecuali yang mampu untuk dilakukan. Ulaika ashabul jannah. Mereka yang melakukan amal-amal salih tadi, termasuk 9 daripadanya yang kita bacakan itu, adalah ashabul jannah, sebagai ahli-ahli syurga. Mudah-mudahan hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Dan apabila ini dibacakan kepada para sahabat, mereka merasa begitu gembira. Lalu para nabi, para sahabat menyebutkan, ya, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Umi biasa dengarkan kadang-kadang ustaz sebelum dia mulakan kuliah dia, kadang dia baca alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maknanya apa? Itu terkandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa Taala, surah Al-A'raf ayat 43. Oleh kerana Allah membuka jalan kepada kita dengan memaklumkan kepada kita orang-orang beriman beramal salih, Allah maklumkan dengan detail at-taibun as-sa'il al-'abidun as-sa'ihur raki'un as-sajidun. Semua tu orang-orang yang beramal salih dan beriman ini akan Allah sediakan bagi mereka itu syurga. Mereka itu adalah ahli-ahli syurga yang mampu untuk mereka lakukan. Tidak Allah beratkan kecuali apa yang mampu mereka lakukan. Dan sekiranya mereka melakukan, hum ashabul jannah, hum fiha khalidun. Mereka itu adalah ahli-ahli syurga dan mereka itu kekal di dalamnya. Dengan rasa begitu gembira, maka sebutlah. Umi, kita tutup ibah dengan rasa gembira kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjuki jalan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat ini dengan lafaz yang diajarkan kepada kita, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah SWT yang memberikan hidayah, menunjukkan kami, kepada kami akan hal ini, akan jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya, kami tidak akan jadi orang yang mempunyai hidayah. Laula an hadanallah, kalaulah Allah tidak menunjuki kami akan hidayah ini. Ya, jadi biasa-biasalah menyebut lafaz tersebut. Ini yang saya katakan tadi, lafaz tahmid, lafaz alhamdulillah tu banyak macam-macam. Antaranya lagi ialah alhamdulillahilladzi. Cuba kita baca sama-sama, boleh Mia Abah? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Boleh ya? Alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillahilladzi, kita baca ramai-ramai, jom. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memberikan kepada kita hidayahnya, yang setiap kali kita tercetus dalam hati kita melakukan kebaikan, ingatan kita untuk melakukan kebaikan, untuk ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala pada detik hati, pada detik gerak-geri, kita melafazkannya dengan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menunjuki kami akan syurga ini, balasan bagi orang yang melakukan kebaikan ini, dan kami tidaklah akan
sekali-kali mendapat petunjuk itu sekiranya tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Jadi sekadar itu saja. Mudah-mudahan 9 ciri tadi melekat di dalam hati kita dan kita meniatkan, ya Allah, mudah-mudahan dapat aku laksanakan dengan kemampuan aku, berikan aku kekuatan. Jika tidak dapat aku melakukan kesemuanya, tidak aku meninggalkan kesemuanya. Ya, jadi sekadar itu saja. Saya minta ampun, minta maaf barang ada tersilap salah, barang ada apa-apa terkasar bahasa, barang ada apa-apa contoh-contoh yang tidak tepat, tidak sesuai. Saya minta ampun, minta maaf. Saya doakan umi abang semuanya dikurniakan dengan kesihatan, kesejahteraan, kekuatan iman, kekuatan hati untuk melaksanakan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Tolong doakan saya sama, ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يعني كنا